Tanggal 1 Desember yang bertepatan dengan Hari AIDS ini, kami hadirkan sebuah cerita inspiratif dari Kota Surakarta. Sebuah rumah singgah bagi penderita HIV/AIDS di Solo menyimpan segudang kisah tragis dan mengharukan. Bukan hanya kisah tentang kematian orang, melainkan juga kisah tentang anak-anak penderita HIV/AIDS yang difasilitasi untuk berjuang meraih masa depan lebih baik. Siapa sangka, di balik keceriaan anak-anak yang sibuk belajar dan bermain ini, menyimpan sebuah kisah pilu. Mereka adalah anak yang telah ditinggal orang tuanya menghadap yang kuasa akibat serangan HIV/AIDS. Tak hanya itu, mereka juga harus menelan kenyataan pahit melawan virus HIV yang dikaruniakan lewat kelahiran. Namun asa yang awalnya redup kini mulai tampak bersinar adalah Lentera, sebuah rumah singgah di Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Kota Solo, memberi harapan bagi masa depan anak-anak penderita HIV ini. Rumah sederhana ini digunakan para pejuang kemanusiaan untuk menampung anak-anak korban tewas HIV/AIDS. Para relawan mengambil anak-anak ini karena keluarga atau lingkungan di mana mereka dilahirkan tak mau menerima keturunan korban meninggal akibat HIV/AIDS. Awal mula kami mendirikan Rumah Lentera ini timbul dari rasa kepedulian kami pada anak-anak, terutama mereka yang hidup dengan HIV/AIDS. Khususnya mereka yang sudah yatim piatu, dan lebih-lebih mereka sudah tidak diinginkan di keluarganya. Jadi saudara-saudaranya, adik-budinya, kakek-neneknya, dan lingkungan juga merasa terganggu dengan keberadaan anak-anak yang hidup dengan HIV ini. Jadi mereka nggak diterima di lingkungan. Dua tahun sudah rumah singgah ini didirikan. Di rumah sederhana inilah, anak-anak didampingi melawan virus yang diturunkan orang tua mereka. Dengan dasar keyakinan setiap anak memiliki hak hidup dan berkembang, para relawan sepenuh tenaga mewujudkan kebutuhan para penyandang HIV/AIDS. Kami berharap masyarakat di mana kami tinggal, mereka welcome dengan anak-anak kami. Dan juga anak-anak kami juga bisa bermain dengan anak-anak mereka. Jadi nggak ada bedanya. Karena hak-hak mereka juga sama. Mereka punya hak bermain, anak-anak cuma hak untuk hidup, untuk sekolah, untuk kesehatan. Mereka punya hak semua. Kami memperjuangkan hak mereka. Para relawan tak pernah memedulikan siapa yang menyebabkan anak-anak ini mengidap virus mematikan. Dukungan pemerintah Kota Solo dan pemerintah provinsi melalui otoritas terkait terus mengalir hingga kini. Namun jauh sebelum itu, para relawan menyisihkan gaji mereka untuk mewujudkan kepeduliannya terhadap anak-anak pengidap HIV/AIDS ini. Kurniawan Arif melaporkan untuk NET.